kita bisa jalanin, kita bisa laluin ini semua ya gara-gara dukungan sih, dukungan yang sangat besar dari semua karyawan saya yang benar-benar nggak pernah pantang mundur, yang selalu semangat terus ya, walaupun kita karyawannya lebih sedikit tapi mereka tetap semangat seperti itu. Jadi mereka yakin di saat nanti restoran sudah pelan-pelan kembali pulih, kita akan bisa merangkul karyawan-karyawan lain yang masih dirumahkan untuk kembali. Kembali lagi masih bersama dengan kami di sini. Nah, di sini masih ada Ibu Mingming Sumampau yang merupakan owner dari Amco Group. Baik, di sesi kita yang ketiga ini kita akan membawakan pertanyaan interaktif ya. Nah, halo Bu Ming. Halo, halo lagi. Ya. Nah, Bu Ming, ini di sesi kali ini sih kita akan memainkan pertanyaan interaktif ya. Jadi ini merupakan sesi interaktif, harus memilih salah satu dari dua pilihan ya. Karena seringkali wanita itu bingung kalau disuruh memilih. Oke. Okay. Pengennya mau semua ya. Iya, kadang-kadang kan kita susah menetapkan pilihan ya. Nah, tapi untuk kali ini harus bisa milih salah satu, Bu Ming ya. Berikut alasannya. Oke, saya coba. Oke. Yang pertama nih, kalau Bu Ming diajukan pilihan, yang pertama karir atau keluarga? Oke. Okay. Karena saya sekarang udah terjun, ya jujur saya pilih karir. Oke. Okay. Ya. Karena menurut saya, kalau saya pilih karir, saya dengan saya berkarir, otomatis saya bisa ikut membantu untuk apa ya? Karena kan apa? Kita hidup butuh uang. Betul. Ya kita itu nggak bisa dipungkiri lah ya. Dan selain itu juga saya bisa memberikan satu contoh buat anak-anak saya. Oke. Okay. Ya saya bisa apa namanya memberikan mereka sebuah mungkin inspirasi ya. Kalau zaman sekarang ini ya menurut saya wanita dan laki-laki sama aja. Pokoknya mereka tetap harus bekerja seperti itu. Jadi saya pilih karir udah pasti. Karir ya. Iya, okay. Karir. Karena dengan karir itu kita enggak 24/7 itu bekerja kok gitu loh. Kita kan bisa gimana caranya kita time management itu tadi, kita tetap bisa ngurus anak, kita tetap bisa dekat sama keluarga. Malah poin positifnya kita bisa mendorong anak-anak kita ini untuk bisa seperti kita gitu loh. Oke, sama seperti Booming yang juga terinspirasi dari mama ya, seperti itu. Iya, betul sekali. Baik, nah kemudian yang kedua nih Bu Ming, kira-kira pilih cantik atau pinter nih? Pilih pinter dong Bu Bella. Pinter ya, oke. Iya, pinter. Kenapa, bisa Bu? Cari uang, nanti kalau nggak puas bisa dipermak-permak kan kalau zaman sekarang. Orang yang jelek bisa jadi cantik loh Bu Bella sekarang. Jadi kalau apa namanya kalau pinter bisa cari duit, kalau udah punya duit bisa dipermak gitu ya Bu ya. Betul. Kan seperti itu kalau mau gampangnya ya. Iya. Karena kalau cantik bisa dibuat ya, kalau pinter nggak bisa dibuat ya Bu ya. Betul sekali. Pinter itu tuh harus berusaha gitu, harus mau belajar seperti itu. Oke. Baik nih. Kemudian kalau Ibu sendiri lebih milih mengurus anak atau mengurus karyawan Bu? Mungkin saya pilih mengurus anak. Ngurus anak. Okay. Ya, karena kalau mengurus karyawan itu saya bisa delegasi, ya kan? Saya bisa hire mungkin manajer yang profesional, ya kan? Saya mungkin hanya ngurusin dia mungkin hanya untuk arahin aja. Setelah itu ya saya kasih dia kesempatan untuk ngurusin karyawan. Di saat ada problem aja ya baru benar-benar kita intens. Tapi kalau ngurus anak itu menurut saya sangat penting. Oke. Karena anak itu kan cikal bakalnya ya dari orang tua ya. Jadi saya lebih milih anak sih pastinya. Oke. Mungkin bisa dibagi-bagi sedikit Bu, gimana sih tipsnya ngurus anak di tengah-tengah kesibukan seperti ini? Ngurus anak ya. Jujur ya Bu Bella ya, saya sih untuk sekarang ini anak-anak saya memang tidak ada di Indonesia seperti itu. Jadi udah dari hampir 2 tahun, hampir 3 tahun itu kita ngirim anak kita ke Singapura untuk sekolah di sana. Jadi memang
tujuannya itu supaya mereka juga lebih mandiri sih, intinya seperti itu. Nah, jadi memang saya memang punya banyak waktu sekarang ini memang lebih untuk berkarir seperti itu Bu Bella. Tapi kalau disuruh kasih tips gimana caranya ngurusin anak, ya kalau saya sih lebih sama mereka, lebih waktu mereka masih ada di sini saya lebih intens ya, lebih meluangkan waktu banyak banget sama mereka. Terus kita juga every week itu kita pasti sama-sama pergi keluar, dinner bareng. Jadi memang nggak selalu, tapi kita ada quality time seperti itu. Okay. Nah, walaupun sekarang mereka jauh di Singapura pun, setiap malam itu pasti kita video call. Okay. Kita video call sama tiga-tiganya, kita cerita setiap hari, hari ini ngapain aja, besok planning apa, seperti itu. Terus pelajarannya gimana. Jadi kita ngobrol gak cuma pelajaran sih, pokoknya kita ngobrol ya santai aja, ngelor ngidul kemana-mana gitu loh. Terus papanya iseng, tanya, gimana kamu udah punya pacar belum, seperti itu. Jadi walaupun kita jauh, ya kita berusaha sama mereka tuh dekat gitu loh Bu Bella. Jadi kita gak ngomongin tentang hanya pelajaran-pelajaran aja tuh enggak gitu. Jadi saya juga ini kebetulan anak-anak sekarang kan udah libur di Singapura, tapi karena pandemi mereka nggak bisa pulang gitu kan. Kita juga nggak bisa ke Singapura untuk saat ini. Jadi ya yang biasanya mereka itu liburan satu bulan lebih itu pulang, dan saya di saat itu bisa lebih dekat dengan mereka dan lebih bisa ngajarin mereka tuh untuk lebih apa ya, menghargai kehidupan lah Bu Bella. Jadi anak-anak saya itu udah saya biasakan waktu pulang itu mereka nggak cuma di rumah main game, tidak boleh. Jadi karena saya punya restoran ya, dan restoran saya pikir itu tempat di mana mereka bisa belajar apapun walaupun mereka nggak punya pengalaman gitu. Jadi biasanya kalau sebelum ada pandemi anak-anak saya pulang pasti saya kasih mereka kegiatan. Kalau yang perempuan saya suruh masuk bakery. Jadi oh. Ya jadi mereka itu saya berusaha gimana apa ya, walaupun kadang-kadang mereka juga mikir, loh mami aku ngapain kok aku harus kerja, enggak kamu gak kerja ya, tapi ini kamu belajar bikin kue. Jadi saya berusaha untuk ngasih mereka pengertian seperti itu. Jadi lebih ke arah sana sih Bu Bella kalau saya caranya mengurus anak-anak sih. Saya jadi berusaha karyakan gitu ya Bu ya. Iya, jadi saya sebisa mungkin tuh mau mereka itu sehari-harinya tuh penuh dengan kegiatan gitu. Jadi terkadang di saat memang lagi tidak ada pekerjaan, saya dan suami juga ajak mereka tuh lebih ke olahraga ya Bu Bella. Jadi kita naik gunung gitu. Jadi kita ajak mereka itu outdoor sport lah Bu Bella. Pokoknya kalau sebisa mungkin kamu gak boleh nganggur di rumah main game gitu. Terus kalau anak saya yang paling besar itu, karena dia udah umur 14 tahun, ya waktu kemarin saya challenge dia untuk jadi pelayan di restoran ya. Oh iya? Jadi saya bilang sama dia, ayo kok, kamu ini biasa kan selalu makan ke restoran. Kalau makan ke restoran, kamu pasti dilayani orang, ya kan? Tuh. Nah, coba deh sekarang kamu belajar untuk melayani. Oh ini kan juga restoran punya kita sendiri, punya keluarga sendiri. Jadi kayaknya gak ada salahnya deh kok kamu belajar melayani orang. Biar kamu juga tahu, belajar dikit-dikit menunya restoran kita itu seperti apa sih. Gak cuma apa yang kamu suka aja yang kamu tahu. Biasanya kan kalau mereka masih kecil, begitu datang, okay, aku mau pesen A, mau pesen B. Mereka gak mau lihat-lihat yang lain gitu loh Bu Bella. Jadi okay. Ya saya lebih ngajarin mereka untuk lebih tahu banyak hal aja seperti itu. Tapi untungnya mereka enjoy. Ya, Bu, ya. Mau, untungnya mau. Oh, yes, luar biasa ya. Ini perlu dicontoh ini ya. Oleh ibu-ibu lainnya ya. Bagaimana supaya anak ini nggak di rumah nge-game aja ya. Tapi ya, betul. Kalau perlu diajak, didorong untuk keluar gitu ya Bu ya. Iya, jadi lebih banyak komunikasi juga, sosialisasi sama orang-orang. Dan nggak hanya orang-orang di lingkungan mereka kan. Jadi kalau di restoran saya kan pasti kan dari lingkungan bawah gitu, mereka juga belajar untuk bisa ngertiin lah, tahu ada orang tuh yang hidupnya tuh susah, ada orang yang benar-benar harus kerja, mereka nggak bisa sekolah tinggi-tinggi kayak gitu. Jadi dari situ mereka ya saya harapkan bisa lebih appreciate sama kehidupan kayak gitu. Dan sekarang di Singapura ya dia nggak bisa pulang
saya juga berusaha untuk, ya untungnya sekarang internet ya, benar-benar canggih ya Bu Bella ya. Jadi ya saya cuma searching dari internet, ada kegiatan apa sih untuk anak-anak semasa mereka liburan. Dan di Singapura untungnya pandemi memang masih pandemi, tapi mereka lebih, jauh lebih baik ya case-nya dibanding Indonesia. Jadi kehidupan di Singapura sudah almost normal kalau saya lihat ya. Jadi okay, mereka sudah kelas-kelas semua sudah dibuka, mereka juga udah mulai sekolah dari bulan Juni awal kemarin, jadi nggak ada online school di sana. Dan untuk liburan kali ini saya masukkan mereka ke kelas baking class juga. Oh iya. Iya, jadi saya daftarin online dari sini gitu. Dan mereka ya, ya excited sih gitu. Jadi mereka kemarin udah bikin roti, bikin cake gitu. Jadi mereka pulang kasih teman-temannya, kasih antinya gitu. Jadi mereka have fun lah gitu. Terus ya mereka juga nanti, sambil nanti mungkin gitu, bisa habis mereka praktek dipraktekin juga untuk Amko gitu ya Bu ya. Iya, dengan harapan saya seperti itu. Jadi istilahnya walaupun mereka di sana tetap mereka bisa apa ya, bisa melakukan sesuatu apa ya, hal yang baru lah Bu Bella. Yang positif, yang baru gitu ya Bu ya. Betul, betul sekali. Oke ya. Baik, nah lanjut Bu. Kira-kira kalau okay, Bening sendiri, ini kayaknya ada sedikit sangkut pautnya nih ya sama Pak Andri ya. Oke, okay, boleh. Lebih milih pria smart atau pria yang kaya? Oh, kalau ini gak usah mikir Bu Bella. Kalau saya jujur, lebih pilih pria smart. Oke, okay, kenapa? Kalau kaya kan bisa bawaan dari orang tua, ya kan? Jadi kalau misalnya dia orang tuanya kaya, tapi dia nggak bisa think smart, ya kan? Dia nggak bisa meneruskan, ya lama-lama habis juga, benar ya? Jadi saya sih lebih suka lihat laki-laki. Emang ini udah dari dulu sih, nggak tahu kenapa. Saya emang udah dari dulu tuh saya nggak amaze sama cowok kaya gitu. Teman-teman yang seumuran saya kaya biasa aja gitu loh. Saya pasti lihat orangnya ini gimana sih, dia bisa hidup susah apa enggak sih gitu. Jadi saya lebih lihat dia ke depannya itu dia bisa kerja enggak sih kayak gitu. Ya untungnya kalau suami saya ya mungkin memang dia dari keluarga berada, cuma saya lihat saya suka didikan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu super keras. Jadi waktu dia sekolah, waktu pada saat dia masih kuliah, dia tidak diberikan apa ya, satu kayak nggak kayak anak-anak lain gitu loh, nggak ada satu kemewahan di dalam dirinya. Jadi saya merasa memang orang ini biasa-biasa aja. Jadi saya pun ketemu dia itu waktu itu di pekerjaan sih. Jadi walaupun kita sekolah di luar tapi kita sama-sama kerja. Karena okay, saya juga sama, orang tua saya juga gitu, kita dididik walaupun orang tuanya kita mungkin ada tapi kita di kasih itu yang ngepas aja. Kalau memang kamu mau lebih, ya kamu harus bekerja, seperti itu. Oke, iya. Jadi supaya nggak tergantung sama orang tua terus ya, tapi juga betul, bisa sendiri seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi jawabannya pria yang smart ya, tapi kalau bisa dapat yang ganteng itu bonus. Oke, berarti ini harusnya pria ganteng atau pria smart seperti itu. Oh, tadi pertanyaannya, sorry, tadi pertanyaannya kaya ya? Iya. Smart atau kaya ya? Iya. Ya kalau bisa dapet smart terus dia kaya, wah itu bonus banget itu. Oke. Okay. Apalagi kalau ganteng ya Bu ya, lebih bonus. Iya, tambah ganteng udah berarti kita udah ya sangat-sangat beruntung. Oke. Okay. Baik. Oke, okay, Bu Ming, terima kasih. Nah, itu dia tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing yang luar biasa dari Ibu Ming Sumampau, bagaimana menjadi seorang womanpreneur yang harus menjadi pemimpin dan juga memberikan keputusan yang tegas, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, kemudian bisa mandiri, berpikir positif dan pintar dalam segala hal, dan tentu saja mendapatkan support dari suami yang smart ya, sehingga bisnis yang ditekuni saat ini yaitu Amko bisa sesukses seperti sekarang. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan acara Success Talk dari part 1 sampai dengan part 3. Semoga apa yang sudah kami sharingkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus ikuti sosial media kami di Instagram @totalquality.id dan subscribe channel YouTube kami di Total Quality Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan share video-video yang sangat positif dari kami. Jangan lupa kalau ke Solo, mampir ke Amko ya. Apa kabar? Success!